Bisa suam, pakai bang. Dia itu hijau bawah itu. Saya pernah hijau. Oke bang, terima kasih, selamat menikmati dan selamat berbelanja kembali bang ya. Hai Bray, hari ini saya sudah bersama dengan Bang Riko. Bang Riko ini aktivitasnya adalah menjual bakso kuah. Kasih bang. Jadi aktivitas Bang Riko ini setiap malam kita menanti Bang Riko ini untuk membeli baksonya. Baksonya lezat Bray. Bisa nanti Bray sekalian kalau ketemu Bang Riko ini jangan pernah menghindar dari Bang Riko, tapi panggil karena memang benar terbukti baksonya itu sangat lezat Bray. Oke, hari ini kita mau wawancarai Bang Riko, apa sih khasiatnya dan gimana cara penyajiannya kok sampai bakso Bang Riko ini lezat. Oke Bang Riko ya. Bang Riko, ini saya dari channel Dian Bray bang. Iya bang. Ingin wawancara sedikit. Apa? Nerangin ini lagi. Apa bang khasiat dari bakso Bang Riko ini? Sehingga kami asal merasakannya itu bang, wih, gimana gitu lezatnya bang? Kalau dari khasiat apanya? Apa tadi? Bakso. Dari baksonya ya udah keyakinan aja kita jual ini. Keyakinan. Keyakinan kita nih membuat bakso enak di lidah kita dan enaklah di lidah orang. Iya kan? Karena kita jualan ini bukan cukup sekali dan seterusnya. Jadi kalau kita buat enggak enak sekali pasti orang. Sudah ya, berapa lama Bang Riko jualan bakso ini, Bang? Kalau saya jualan bakso sih ada sekitar 3 tahun ya. 3 tahun ya. Udah lama ya, Bang. Jadi Bang Riko ini Bray, masih muda Bray. Jadi namun kegigihan dalam menjual bakso ini dengan keyakinannya Bang. Keyakinan. Kira-kira berapa lah usia Bang mulai jualan bakso ini Bang? Dari usia, ya itulah udah 3 tahun ini kan berarti usia saat ini saya 29 berarti berapa tahun itu Pak? Berarti dari 26 ya Bang? 26 tahun ya Bang. Oke. Bang Riko, apa sih motivasi buat kami-kami yang muda ini Bang biar punya keyakinan untuk bisa berwirausaha sendiri lantas tidak mengecewakan orang lain dan bisa memberikan nilai terbaik untuk bangsa ini Bang? Ya itu tadi, kita coba untuk diri kita sendiri aja dulu kan itu, baru kita coba ke lidah orang lain. Dan motivasinya untuk kedepannya ya para muda-muda ini jangan mau putus semangat dan cari motivasi-motivasi ke depan yang bisa membangkitkan kehidupan kita dan orang lain gitu. Jadi kita harus percaya diri intinya, untuk intinya percaya diri. Percaya diri dan yakin bahwasanya usaha kita ini pasti jadi. Jadi kalau kita setengah-setengah yakin, ya itu tadi pasti bisa enggak percaya diri ya Bang. Iya. Kalau setengah-setengah. Oke Bray, terima kasih Bang Riko sudah memberikan sedikit wejangan dengan kami khususnya di channel Dian Bray. Saat ini kami sangat termotivasi Bang, semoga kawan-kawan juga dan masyarakat jangan lemah karena ekonomi kita yang lagi tidak stabil. Iya, tapi benar. Cobalah bangkit. Buka peluang-peluang baru untuk menciptakan nilai-nilai positif dan juga ekonomi maksimal ya Bang. Oke Bang, terima kasih Bang Riko. Oke Bray, jangan lupa juga saksikan terus channel Dian Bray dan like serta subscribe dan hidupkan terus loncengnya agar supaya kita terus berinteraksi di dalam video ini. Oke Bray, terima kasih Bray, salam Bray. Salam Bray Bang.